gitu. Maka kemudian berubah, terjadi perubahan, nggak tahu apa sebabnya. Sebabnya apa? Mungkin orang suka lagu-lagu, maka kemudian azannya dipakai lagu-lagu gitu. Nah, kemudian menjadi umum, wah ternyata lebih enak yang pakai lagu-lagu. Maka kemudian yang paling umum adalah azan pakai lagu-lagu. Sampai kalian lahir, azan itu pakai lagu-lagu. Nah, ternyata azan yang benar itu, yang sesuai dengan Rasulullah, bukan yang benar ya, saya tidak ingin mengatakan yang benar. Azan pada zaman Rasulullah yang dilakukan oleh Bilal itu adalah azan yang tidak pakai lagu. Seperti yang sudah kita jalani selama 2 tahun itu. Ya, jadi softnya jarang-jarang dan ada perempuan di situ. Pasti yang paling memicu bukan soal jarang-jarangnya, tapi karena ada perempuan di situ. Karena Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pokok permasalahan yang ada di Zaitun secara garis besar awalnya ada 2, yaitu berkaitan dengan adzan, yang kedua berkaitan dengan sholat. Yang berkaitan dengan adzan adalah adzannya tidak berlaku dan tidak menghadap kiblat. Ya, adzannya tidak berlaku dan muadzinnya tidak menghadap kiblat, gitu tepatnya. Yang kedua adalah softnya jarang-jarang, seperti yang sudah kita jalani selama 2 tahun itu. Ya, jadi softnya jarang-jarang dan ada perempuan di situ. Pasti yang paling memicu bukan soal jarang-jarangnya, tapi karena ada perempuan di situ. Karena sudah 2 tahun lebih kita melakukan sholat dengan soft yang ya berjarak itu. Nah, sekarang yang pertama. Tadi saya katakan bahwa persoalan agama ini adalah persoalan yang sebagiannya itu menjadi sangat spekulatif. Kenapa? Karena banyak orang yang tidak ngerti kemudian ikut bicara gitu. Atau ada orang yang hanya berasumsi, tidak melakukan riset, tetapi dia dikenal sebagai ulama. Dan itu sudah terjadi di masa lampau. Nah, persoalan ini adalah persoalan yang sudah menjadi perdebatan sejak dulu. Sekarang kita bahas persoalan azan. Sekarang masalahnya azan begitu itu apa masalahnya? Tidak ada kan masalahnya kan? Justru azan di masa Rasulullah ya begitu. Azan Bilal pertama kali ketika Fathu Makkah, kemudian dia naik ke Ka'bah itu, Bilal menghadap kemana? Apakah dia menghadap kiblat? Wong dia di atas kiblat? Begitu aja kok dipersoalkan. Mempersoalkan begitu itu sudah dikritik oleh Riu Hasan tadi. Ya, sehingga membuka celah itu loh, celah orang mengkritik kita. Dia mengatakan bahwa dia mengatakan tentang 2 hal kan, ya. Yang pertama, kata dia, filsafat menanyakan tentang sesuatu yang sebenarnya enggak perlu dijawab. Sebaliknya agama menjawab sesuatu yang tidak ditanyakan. Setelah saya pikir-pikir ya juga itu. Seringkali orang begitu, ya. Orangnya loh ya ini. Kelompok agamawan. Yang diomongkan itu seperti orang Yunani kuno. Seperti yang diomongkan oleh Socrates, Plato, Aristoteles. Itu ngomong tentang segala sesuatu. Diomongkan semuanya, sebagiannya benar sekarang, tapi sebagiannya terbukti salah. Yang terbukti salah apa? Yang terbukti salah yang sudah beredar di bacaan-bacaan kalian itu ada 5. Di antaranya adalah gigi perempuan lebih sedikit dibandingkan gigi laki-laki. Itu tinggal nyangap istrinya aja, tapi nggak dilakukan, ya. Yang kemudian menyebabkan dia jadi salah, gitu. Posisi perempuan dianggap lebih rendah dibandingkan posisi laki-laki. Itu warisan Yunani kuno sebenarnya, ya. Kemudian masih dipakai di Eropa pada zaman kegelapan sampai mendekati era modern itu masih begitu. Perempuan di barat itu begitu. Ya, tadi itu. Ini kembali ke soal azan. Jadi azan yang begitu tadi ada masalahnya apa enggak? Enggak ada masalah, ya. Jadi azan yang tidak berlaku tidak ada masalah. Bahkan kalau kita mengkaji, kalian ngaji enggak dulu? Waktu SMP, SMA ngaji di pondok? Kitabmu apa ketika di pondok itu? Ya kitab fikihmu fikih apa? Apa? Fathul Qorib, madhabnya apa?
Asy-Syafi'i. Menurut kitab-kitab itu kalau azan itu pakai lagu, kalau azan pakai lagu itu hukumnya apa? Nah, ini loh. Problem kalian adalah sudah terbiasa beragama tanpa dalil. Sehingga ketika kalian disuguhi praktek beragama yang pakai dalil, justru tidak mau menerima, dianggap itu salah. Ini yang justru saya anggap, saya mikir-mikir tuh, jangan-jangan ini yang dianggap sebagai ja'al islamu ghoriban fa sayakunu ghoriban. Islam datang dalam keadaan ghorib. Ghorib itu apa artinya? Asing, aneh. Fa sayakunu ghoriban, dan nanti pada saatnya akan menjadi, ya, fa sayakunu ghoriban. Orang Islam enggak mengenali Islam ini apa gitu. Termasuk diantaranya pada persoalan azan. Azan yang awalnya begitu, kemudian di masa-masa para mujtahid dulu itu, kemudian dirumuskan bahwa azan itu ya udah lempeng aja gitu. Maka kemudian berubah, terjadi perubahan, gak tahu apa sebabnya. Sebabnya apa? Mungkin orang suka lagu-lagu, maka kemudian azan yang dipakai lagu-lagu gitu. Nah, kemudian menjadi umum, wah ternyata lebih enak yang pakai lagu-lagu. Maka kemudian yang paling umum adalah azan pakai lagu-lagu. Sampai kalian lahir, azan itu pakai lagu-lagu. Nah, ternyata azan yang benar itu, yang sesuai dengan Rasulullah, bukan yang benar ya, saya tidak ingin mengatakan yang benar. Azan pada zaman Rasulullah yang dilakukan oleh Bilal itu adalah azan yang tidak pakai lagu. Ya, adanya lempeng begitu, suaranya bagus, ya, nadanya lempeng, tidak seperti suara nasuha, mau dibelok-belokkan, suaranya seperti lampor, begitu loh, paham? Ya, yang bermasalah siapa berarti? Yang masalah adalah orang yang tidak tahu, kemudian komentar, karena tidak seperti yang dibayangkan, tidak seperti yang dia ketahui, maka kemudian dianggapnya yang tidak seperti yang dia ketahui itu salah. Kalian kalau pergi ke Kudus, itu ada masjid di desa apa itu. Itu juga begitu. Malah kemudian ditulis itu, ada tulisannya. Kalau ada azan yang tidak pakai lagu, tolong ditegur muadzinnya. Ya kan? Di desa mana? Coba nanti kalian cek itu di Kudus itu. Kemarin saya dikirimi Pak Nadir. Ya. Jadi umat Islam ini karena sudah terbiasa dengan apa? Dengan berislam tanpa dalil, ya beragama tanpa dalil, maka kemudian kalau disuguhi dalil malah merasa bahwa itu tidak benar karena mereka tidak tahu. Itu yang saya sebut tadi apa? Manifestasi dari yang diperkirakan oleh Rasulullah, ja'al islamu ghoriban fa sayakunu ghoriban. Kemudian soal menghadapnya sekarang. Apakah ada kewajiban menghadap ke kiblat? Lah, azan itu yang dipanggil siapa? Yang dipanggil adalah jamaah. Maka loudspeaker-nya itu kan sebenarnya kan manifestasi dari mulut kali ya. Ya kan? Tapi kan itu bid'ah lagi nanti. Ya toh? Maka ada juga orang-orang yang menganggap bahwa loudspeaker itu bid'ah. Loh gitu. Ada di mana tuh? Di Bogor atau di mana itu, saya pernah itu datang ke sana, itu ada sebuah musola yang tidak ada loudspeakernya. Katanya apa? Rasulullah dulu tidak melakukan itu. Ya iyalah, pada zaman Rasulullah nggak ada loudspeaker. Bahkan loudspeaker pada zaman sudah modern aja, ya itu masih dianggap bid'ah dulu. Radio misalnya dianggap sebagai suara setan, ya. Yang mengatakan begitu siapa? Yang mengatakan begitu adalah Imam Masjidil Haram. Loh, biasa aja menurut saya. Jadi ada orang yang menafsirkan agama ini secara keliru, tapi kemudian karena dia punya kekuasaan, kekuasaannya bisa kekuasaan kultural, bisa kekuasaan struktural, maka kemudian diikuti padahal pendapatnya salah. Kratos, Plato, Aristoteles itu juga dianggap sebagai orang-orang yang punya otoritas, kemudian diikuti pendapat-pendapatnya, padahal ternyata kemudian sebagian pendapatnya adalah pendapat yang salah, loh gitu, ya. Ini soal apa? Soal azan.
Jadi kalian bahas tuh satu persatu, pokok permasalahannya apa, yang benar itu bagaimana. Sehingga kalian kalau ditanya orang, kalian bisa menjawab dengan benar dan selesai, jangan dibahas lagi. Itu adalah persoalan yang mestinya sudah selesai belasan abad yang lalu. Sekarang mestinya umat Islam membahas yang lain. Orang lain itu sudah menginjak-injak bulan, menginjak-injak Mars. Kalian masih menggunakan cara-cara mengintip itu. Masih seolah-olah tidak ada kepastian, besok itu bulan datang apa enggak. Kayak datang bulanmu, besok itu saya datang bulan apa enggak gitu. Padahal orang lain sudah punya satelit, jadi sudah bisa dilihat terus itu. Nah, kalian masih menunggu bulan seperti kalian menunggu haidmu itu, menunggu datang bulan. Itu salah atau benar? Begitu itu. Tapi ya sudah, demi toleransi, maka kemudian ya sudah silakan. Yang mau puasa besok, ya silakan besok. Yang mau puasa hari ini, ya puasa hari ini. Yang mau lebaran hari ini, silakan. Yang mau lebaran besok, ya silakan. Akhirnya begitu. Demi apa? Ya biar tidak ribut, kan begitu aja. Nah, yang kedua apa tadi? Soal sholat yang softnya jarang. Kenapa kok softnya jarang? Ya alasannya pasti bisa dibuat, mau masak bikin alasan begitu aja nggak bisa, ya kan? Kami masih menjalankan protokol COVID. Bener apa enggak? Bener loh gitu. Kalau alasannya itu, ya bener-bener aja. Saya itu kalau kemana-mana, kalau nggak pakai masker, dimarahi sama Bu Oki itu. Misalnya masuk rumah sakit, kalau nggak pakai masker, dimarahi. Nah, kemudian orang mengatakan, tapi itu nggak pakai masker. Lah kemungkinannya gimana? Nggak pakai masker, deket-deketan, ya kan? Tapi ada juga yang pakai masker. Tapi yang jelas itu bisa dicarikan alasannya. Dan kita sudah terbiasa dengan jaga jarak. Selama 2 tahun ya biasa saja gitu loh, ya. Nah, kemudian nanti kan dipersoalkan, loh, sholat itu kan harus rapat. Lah iya itu tadi karena ada alasannya. Alasannya adalah protokol kesehatan. Terus masalahnya lagi apa? Protokol kesehatan. Jadi begini. Orang yang tidak memiliki pengalaman dalam melakukan kaderisasi. Az-Zaitun ini kan pondok pesantren kaderisasi. Ya. Ya mirip-mirip kita lah. Saya enggak mau bilang kita mirip-mirip mereka, nanti kita dianggap sebagai pengikut. Enggak, ini independen. Kita ini independen. Mereka juga saya kira independen. Ya. Mereka memiliki pengalaman sendiri. Pengalamannya apa? Seperti saya punya pengalaman. Pengalaman saya dan keinginan saya ini kemudian terkonvergensi. Keinginan saya apa? Keinginan saya adalah kalian menjadi da'i-da'iyah. Keinginan saya adalah kalian bisa berdakwah kemana-mana. Iya, kalau kalian yang perempuan ini menikah dengan yang sebelah sini, ya kan? Wong jumlah kalian yang perempuan ini 3 kali lipat lebih banyak. Yang sini belum tentu mampu menikahi kalian. Ya kan? Belum tentu kan? Belum tentu mampu dan belum tentu mau. Nah, kalian juga belum tentu mau sama mereka, biar adil. Gitu toh? Terus gimana? Kalau tiba-tiba ada kepala suku dari mana, ya, teman saya yang bukan muslim datang ke sini, "Pak Ustadz, saya mau masuk Islam, tapi jodohin dong sama santri Pak Ustadz misalnya." Atau, "Pak Ustadz, saya mau masuk Islam, tetapi kalau saya nggak ngerti Islam terus gimana anak buah saya, ya, di suku saya sana, ya nikahin dong, entah itu modus atau apa, ya, kemudian ya minta dinikahin sama kalian, kemudian saya tawarkan pada kalian, ini ada kepala suku yang mau masuk Islam, tapi syaratnya ada yang ngajari, tapi dia tidak mau diajari oleh orang lain, malu, mau kalau diajari oleh istrinya sendiri, karena diajarinya di kamar, ya toh? Oh, gimana? Siapa yang mau? Biar dia masuk Islam. Mau nggak? Mau nggak kalian? Mau nggak? Nah itu masalah, gimana mau jadi pejuang gitu aja nggak mau. Wong peneliti dari Eropa saja datang ke salah satu suku di sana yang terasing sana karena dia mau mendapatkan data yang valid A1 dari kepala sukunya. Gimana caranya? Menikah sama kepala sukunya. Begitu. Nggak saya sebut ini.
kalau disebut nanti saya dikeroyok orang. Paham? Loh, kalian yang mau berdakwah ditawari gitu aja enggak jelas jawabannya. Loh gitu, ya. Jadi kalau ada kepala suku yang menurut kalian ya kriteria kecakapannya tidak seperti yang kalian inginkan tapi dia mau masuk Islam, kalian mau apa enggak? Itu enggak ada jawabannya. Kita ada mau jadi pejuang begitu. Kalau zaman Rasulullah enggak begitu. Zaman Rasulullah itu ada gadis, ini enggak tahu ceritanya valid apa enggak, coba kalian nanti cari itu. Ada gadis cakep, anak orang kaya. Rasulullah bilang, ini adalah utusan ya, ini adalah utusan Rasulullah. Dia yang tadinya tidak tahu menolak, kemudian tahu karena itu yang memerintahkan adalah Rasul, langsung dilaksanakan. Loh gitu, ya. Bagaimana? Mau apa enggak? Tak nikahin sama kepala suku sana tuh. Tapi tadi itu, ya, orientasinya adalah dakwah, ya. Dia mau masuk Islam kalau mendapatkan istri salah satu atau salah dua atau salah tiga, salah empat di antara kalian. Gimana? Dengan dia masuk Islam, nanti yang masuk Islam banyak. Terus kalian jadi istrinya, enggak bisa ngajari khutbah. Terus apa gunanya ditanya Bu Ustazah? Oh, gitu. Ini cara ngajari, cara khutbahnya gimana? Aduh, aku juga enggak tahu. Lah dulu kamu di pondok di Monas itu diajari apa? Gitu. Maka sejak awal saya minta itu perempuan-perempuan di sini untuk khutbah, tapi khutbahnya hanya latihan, ya. Karena nanti kalau saya bilang khutbah beneran, waduh nanti dimarahi banyak orang, ya kan? Nah, khutbahnya latihan habis maghrib, pura-puranya sholat Jumatnya adalah sholat Isya. Oke, itu dulu itu, ya. Untuk membuat perempuan jadi bisa khutbah juga. Kalian boleh cek, kalian boleh lakukan riset. Orang-orang itu yang komentar-komentar tadi itu loh, yang komentar menyalah-nyalahkan tadi itu, suruh khutbah kalau berani, tak bayar, gitu. Lo jangankan mereka, lo kalian aja yang khutbah itu kalau mau khutbah gemeter dulu, ya kan? Betul nggak? Pertama kali khutbah gimana? Rasanya gimana? Ya iya kan? Harus dibiasakan. Gemeter dulu, baru pertama kali gemeter, gemeter banget, kemudian kedua gemeter, ketiga gemeternya tinggal sedikit, keempat masih gemeter dikit-dikit, kelima baru nggak gemeter. Itu. Ayo, lakukan riset. Orang suruh khutbah, ini cari teman-teman kalian di kampus, ya. Kemudian tamari, kamu mau nggak khutbah di Monas Institute besok hari Jumat atau nanti itu? Cari tuh teman kalian, ya. Cari teman kalian laki-laki, ya, nggak usah perempuan. Cari teman kalian laki-laki di kampus, kemudian tawari. Wah ini Monas Institute lagi membutuhkan khotib, pura-pura aja begitu. Ya, kamu bisa nggak khotib? Jadi khotib di Monas Institute. Gampang kan? Nanti mau apa enggak? Gitu. Kalau enggak mau kenapa? Oh gitu. Kenapa? Saya sudah pengalaman di mana-mana itu ya. Ya banyak orang, banyak teman saya yang terpaksa dia jadi khotib misalnya. Harus jadi khotib. Karena apa? Misalnya ada nih, ada kalau saya sebut pasti kalian tahu karena ini pejabat cukup terkenal. Ya, kemudian dia bilang pada saya duduk bersama saya dengan mengatakan begini, Pak Nasi, saya ini pengkor-pengkor begini anak macan, dia bilang gitu, karena anak tokoh, kemudian jadi tokoh di daerahnya. Jadi dia menyebut, saya ini walaupun pengkor-pengkor, tapi anak macan. Tapi sepanjang hidup saya, dia waktu itu sudah umur berapa, mungkin 55 atau berapa, belum pernah jadi khotib. Saya ini tokoh, dia bilang gitu, ya. Tapi selama hidup saya belum pernah jadi khotib Jumat. Kalau pidato tiap hari kan pidato. Jadi pejabat ini, pejabat itu, jadi pejabat tinggi negara, ya. Tiap hari kan pidato, tapi tidak pernah jadi khotib. Jadi ya nervous juga karena belum pernah, paham? Maka kemudian saya ajari dulu. Ini bacaannya yang ini, Pak. Ini baru ini. Nah, kemudian dia mencoba. Pertama kali ya nervous walaupun dia pejabat tinggi negara. Oh gitu. Kemudian ada lagi, banyaklah teman-teman yang lain itu, apalagi politisi-politisi itu, ya, para politisi itu, kadang-kadang dia harus jadi khotib juga. Yang tadinya nggak pernah jadi khotib, kemudian untuk memperkenalkan dirinya, dia harus jadi
khotib. Gak bisa, harus dituliskan dulu. Bacanya masih keliru-keliru juga, begitu, ya. Maka, nah orang-orang yang tadi itu orientasinya kaderisasi itu beda cara berpikirnya. Cara berpikirnya itu luas sekali. Ya. Misalnya ini, saya memahami sholat itu. Sholat itu Rasulullah kalau habis salam kan menghadap ke belakang, ya kan? Kemudian dipahami, wah itu sunnah Rasul. Loh saya memahami, karena sebagai pengkader, memahami Rasulullah itu sedang absen. Ini nasuka sudah datang apa belum? Eden tadi terlambat apa enggak? Hukma ada apa enggak? Itu loh. Tengok sana, ini yang ada siapa? Yang enggak ada siapa? Ini kok kayaknya kok bolong-bolong yang biasanya ada di sini kok enggak ada? Misalnya gitu. Terus kamu sholat di terminal, ya? Sholat di terminal, habis salam, kemudian kamu nengok belakang. Yang kamu absen siapa? Begitu. Jadi memahaminya itu yang komprehensif gitu loh. Ya. Kemudian lagi, ini sering saya dengar. Jadi memahami apa tadi ini, memahami Islam ini, ya mesti kontekstual juga. Kemarin saya dengar bersama Ahmad. Ada orang lagi jalan ke masjid. Kemudian ditawari temannya. Pak, mau kemana Pak? Oh, mau sholat jamaah. Bonceng saya aja. Enggak, saya mau jalan kaki aja. Kemudian dijelaskan, kalau ada orang sholat berjamaah, mau sholat ke masjid, maka pahalanya itu dihitung dengan banyak langkah kakinya. Dosa-dosanya itu diampuni. Begitu. Loh berarti kalau pakai mobil gak dapat pahala dong? Loh memahami Islam kok begitu gimana? Paham gak? Ya memahami Islam kok begitu, lah mobil itu pakai apa? Ya ada rodanya, gak ada langkahnya ya kan? Begitu. Tapi kan pakai bensin. Memahami itu ya harus kontekstual. Jangan seperti kebanyakan orang yang memahami Islam ini gak pakai sains. Sains ini penting. Ya. Sejak awal misalnya, sejak awal COVID. Orang bilang, takut kok pada virus, takut ya pada Allah. Itu sesat apa enggak? Lu sesat itu, cara berpikir begitu itu. Kenapa? Ya beda di dalam Al-Quran itu ada kata-kata yang sama tapi digunakan untuk kepentingan yang berbeda. Misalnya apa? Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah itu hanya ulama. Hanya ulama yang memiliki rasa takut pada Allah. Berarti yang boleh ditakuti siapa di sini? Allah, begitu, ya. Kemudian ternyata khosya yakhsha itu juga digunakan untuk konteks yang lain. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyatan di'afan khafu 'alaihim. Begitu. Ya. Bagaimana artinya? Orang itu harus takut kalau meninggalkan generasi yang lemah. Tuh, tadi katanya takutnya harus pada Allah. Ternyata di dalam ayat ini kita mesti takut kalau kita ini meninggalkan generasi yang lemah. Berarti boleh nggak takut kepada selain Allah ini tadi ini? Boleh, karena apa? Konteksnya beda, loh gitu. Kemudian disamakan, takut kok pada virus? Takut ya sama Allah. Lagi, ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian, takutlah kalian kepada Allah dengan sepenuh-penuh, dengan sebenar-benar rasa takut. Kemudian di nasakh mansukh oleh fattaqullaha mastata'tum. Kalian bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Berarti harus takut pada siapa? Takut pada siapa? Takut pada Allah kan di sini. Jangan ragu-ragu, kalian ditanya gitu aja kok ragu-ragu jawab itu. Padahal kata itaku itu juga digunakan pada ayat yang lain. Di mana? Wattaqun narallati waquduhan nas wal hijarah. Takut pada neraka. Nanti kalau kalian hubungkan lagi dengan perkataan Rabi'ah al-Adawiyah, nanti mumet lagi kalian. Ya Allah, kalau saya takut neraka, dimasukkan neraka, jangan masukkan aku ke neraka. Kalau aku beribadah kepadamu karena aku ingin surga, jangan masukkan ke surga, masukkan ke neraka saja. Begitu. Umat kan kamu kan?
Loh, yang sekarang yang sesat yang mana? Kalau begitu itu. Lagi, ya. Ittaqu lagi apa? Wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Loh, digunakan wattaqu fitnah. Loh. Padahal tadi itu, ya ayyuhalladzina amanu taqu rabbakum. Ini ada lagi, wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Jadi pernyataan bahwa takut kok sama virus, takut ya pada Allah. Nah, sekarang saya tanya, kalau kamu saya ajak ke hutan atau udahlah enggak usah ini kucing aja loh, kucing. Kucing saya taruh situ, kucing yang suka nyakar gitu. Kamu takut apa enggak? Takut. Lo takut kok sama kucing? Begitu. Kemudian kamu kebun binatang. Kemudian tiba-tiba pintunya lepas atau pintunya terbuka. Di mana? Harimaunya keluar mendekati kamu. Kamu lari apa enggak? Lari. Lo takut kok sama harimau? Takut ya sama Allah. Lo itu kan cara berpikir yang keliru. Ya. Sehingga kemudian banyak orang, saya masih ketemu kemarin bulan Ramadan. Sholat kok datang ke masjid kok takut. Ya, takut kena virus. Ya. Mereka berpandangan, lo kalau kita ini pada Allah virusnya kan takut sama kita, mbahmu itu gitu kan. Kan itu enggak benar cara berpikir begitu. Paham enggak? Lah ini banyak cara berpikir yang keliru tetapi dianggap benar. Banyak cara berpikir keliru, pikiran keliru tetapi dianggap benar. Siapa yang melakukan itu? Itu orang yang beragama dengan hanya menduga-duga, tidak memahami agama ini secara komprehensif, sehingga kemudian dia ketemu satu ayat dianggap itu pemahaman yang baku gitu ya, itu dianggap sebagai pemahaman yang benar, itu dianggap sebagai ayat satu-satunya, akhirnya pemahamannya keliru. Nah, kemudian kalau ada orang yang masih pakai protokol COVID gimana? Ya itu urusan dia dong ya gitu. Apalagi dia punya lahan yang luas. Nih kalian baca, kemarin saya bacain dulu walaupun saya belum pernah datang ke Az-Zaitun. Tapi saya sudah membuktikan bahwa Az-Zaitun ini bukan institusi yang tertutup. Seperti dikatakan oleh banyak orang. Kenapa? Seperti yang dianggap oleh Kemenak juga itu. Ya, waktu datang ke situ kan dikatakan, saya kira ini tertutup begini, begini, dan begitu. Ternyata enggak. Gitu. Saya sudah mencoba. Saya WA namanya Pak Halim. Ya, namanya Abdul Halim atau sudah ada di HP saya. Saya WA, Pak, saya mau silaturahim ke Az-Zaitun, mau melakukan studi banding. Ya, mau studi apa? Yang dibandingkan apa? Yang distudikan apa itu ya? Ya, mau studi banding ke sana. Gitu. Oh ya, ngabari dulu ya. Nah, dia langsung jawab itu, nggak sampai sehari itu. Ya, ya cepet lah pokoknya. Dia jawab, kalau mau datang ke sini ngabari dulu seminggu sebelumnya agar kami bisa mempersiapkan segala sesuatunya. Itu kan sudah terbukti banyak yang datang ke sana. Itu mantan bupati mana itu? Ya, Abdullah Azwar Anas itu. Nah, itu pernah datang ke sana juga, ya. Artinya apa? Ya biasa saja. Orang itu menganggap bahwa kalau bukan kelompoknya, merasa bukan kelompoknya itu kemudian dianggap sebagai sesat. Kenapa? Karena kecenderungan orang itu adalah berpikir dikotomik. Kalian sudah dilatih sejak kecil. Ya ada yang benar, tetapi ada yang tidak benar menggunakan cara berpikir itu. Ada benar, ada salah. Padahal ada abu-abu. Di dalam Al-Quran kan ada, kan? Ada umurun mutasyabihatun. Pastinya kan ada abu-abu. Ya toh? Ada merah, ada putih kalau di Indonesia. Kalian ini di-drive oleh kerangka berpikir yang dikotomi. Benar, salah, laki-laki, perempuan. Kalian itu benar apa enggak? Benar. Tapi kan ada, warna itu tidak hanya merah dan putih. Ada spektrum. Maka mestinya kita juga menggunakan cara berpikir spektrum. Spektrum itu bagaimana? Ya tidak hanya dua, tidak hanya dikotomik, gitu loh. Paham? Terus kalau tidak kelompok kita, kita anggap sebagai salah. Dulu, ya, dulu kelompok di Indonesia itu yang terkenal hanya dua.
yang terkenal hanya NU dan Muhammadiyah. Maka dulu di kalangan NU, Muhammadiyah dianggap sebagai Wahabi. Nah, ternyata Muhammadiyah bukan Wahabi. Sekarang nyari lagi, ternyata ada NU, ada Muhammadiyah, sekarang ada Wahabi. Oh gitu. Kemudian sekarang ini ada yang digaungkan lagi itu Sunni Syiah, ya kan? Nah, itu begitu. Nah, udah, kembali lagi ke soft tadi itu. Ya. Berarti soft ada masalah apa enggak? Enggak ada masalah. Yang masalah siapa? Yang masalah adalah orang yang menganggap bahwa dia enggak perlu takut virus. Nanti kalau sudah mati, sudah sakit ya minimal, nanti baru dia merasakan masalahnya. Gitu. Paham? Nah, kalau dia enggak mati, nah itu masalah. Wah, saya enggak mati gitu kan. Iya, kamu selamat ya sekarang gitu. Paham ini? Soal soft. Sekarang soal soft, kalau itu enggak ada pada zaman Nabi dan enggak pernah dibahas sebelumnya, ya. Sebelum ini loh, era setelah Nabi sebelum kita enggak pernah dibahas karena kasus wabah COVID yang 19 ini baru terjadi kemarin. Wabah yang dulu sudah pernah ada, corona itu sudah ada. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah ada perempuan di situ bercampur dengan laki-laki. Kalau kita melihat empat madhab, maka yang dua mengatakan tidak sah, yang dua mengatakan sah, tapi hukumnya makruh. Nah, kalau makruh itu boleh nggak dilakukan? Ya boleh-boleh saja, nggak haram gitu loh maksudnya. Nah, berarti kan soal pilihan kan? Ya toh? Berarti kalau mau begitu itu kan soal pilihan, kamu mau melakukannya atau tidak, kan gitu aja. Misalnya orang rokok. Ya, rokok itu hukumnya apa? Haram atau makruh? Ada yang mengatakan haram, tapi biasa-biasa aja banyak orang rokok. Ya kan? Malah dilakukan. Nah, kemudian yang paling ringan mengatakan bahwa rokok itu makruh, tapi ada yang mengada-ada. Rokok itu wajib. Kenapa? Kalau saya enggak rokok, maka saya tidak bisa melek. Ya itu masalahmu gitu loh, ya. Loh itu begitu. Wong ada orang melakukan pilihannya yang itu tidak dosa kok, enggak boleh. Kemudian diributkan. Yang ributkan rokok aja itu, ya. Jadi sama-sama makruhnya, mestinya yang diributkan rokok. Kenapa? Rokok itu menyebabkan lehermu bolong. Ya toh? Kemudian yang kedua menyebabkan orang lain sesak napas. Yang ketiga menyebabkan anakmu stunting. Kenapa? Uang yang mestinya digunakan untuk makanan-makanan yang bergizi kemudian digunakan untuk membeli rokok yang tadi itu membuat masalah bagi lingkungan. Kemudian yang diributkan adalah ada perempuan di antara laki-laki sedang sholat tadi itu. Sedang sholat, ada perempuan di situ, di antara laki-laki. Lu sama-sama makruhnya yang harusnya dipersoalkan adalah rokok, lo gitu loh. Kenapa memilih mempersoalkan tadi itu? Oh, itu sama-sama persoalan agama kok, gitu. Kenapa kok begitu? Coba kalian cari sebabnya. Kenapa sama-sama makruhnya yang dipersoalkan adalah orang yang sedang sholat di tengah-tengahnya, laki-laki yang sedang sholat tadi banyak tadi di Azaitun tadi itu ada di tengah-tengahnya perempuan. Kenapa yang dipersoalkan adalah itu, padahal itu adalah perbuatan yang hukumnya makruh. Tapi kenapa tidak rokok yang hukumnya juga makruh? Kenapa? Itu cari jawabannya. Persoalan berikutnya adalah ada non-muslim di tengah-tengah orang sholat. Ya. Coba kalian cari, ada enggak kasus di Indonesia pernah ada non-muslim berada di tengah-tengah para kiai lagi sholat? Ayo ingat-ingat, cari di Google. Ya, pada saat Kiai Salahuddin Wahid meninggal, kemudian masih menunggu jenazah Kiai Salahuddin Wahid datang, kiai-kiai pada sholat. Nah, di antara yang takziah ke situ adalah siapa? Hotman Paris. Kalian ketik itu Hotman Paris. Hotman Paris sholat gitu. Nanti kan muncul itu kata kunci, bukan Hotman Paris sholat, tetapi Hotman Paris berada di antara orang sholat, tapi di belakang dia. Ya. Ada? Ada. Kemudian apa yang terjadi? Ya biasa saja gitu loh. Ya. Kemudian bahkan banyak orang yang mendoakan semoga mendapatkan hidayah. Loh gitu. Ya. Loh sekarang masalahnya apa? Loh
kamu itu diperintahkan untuk dakwah. Ada orang datang ke gereja, kamu ribut, ya kan? Kemudian ada orang datang ke masjid, kamu ribut lagi, terus kamu itu mau jadi apa gitu loh. Ya. Misalnya saya datang ke gereja, saya ceramah di gereja, masalahnya apa? Wong saya menceramahkan tentang sesuatu yang menjadi pikiran saya. Lalu siapa tahu dengan berbicara seperti itu kemudian mereka jadi, "Oh, ternyata Islam ini canggih." Itu karena apa? Karena kamu enggak pede menjadi seorang Islam, maka kamu kemudian menjadi orang yang saya pakai kamu aja. Ya. Kamu nggak pede menjadi seorang Muslim karena kamu nggak tahu argumentasinya. Maka kalau begitu itu kamu anggap sebagai merusak. Ya jangan samakan kamu dengan saya dong. Kira-kira begitu. Jangan samakan sepatumu dengan sepatu orang lain. Begitu caranya. Nah kalau cuma begitu itu kan biasa aja. Dialog itu kan biasa. Dari dulu Nabi Muhammad juga sering berdialog dengan orang Yahudi, ya kan? Berdialog sering kan? Didatangi, Rasulullah datang ke Taif berdakwah. Nah ini bedanya datang ke rumah ibadahnya, loh gitu. Ya. Kemudian ada orang lain yang datang karena sudah baik hubungannya, kemudian datang ke masjid pada saat sholat dan itu adalah wartawan. Masalah nggak? Masalahnya apa coba? Masalahnya apa? Nah kemudian ketika tadi, ketika menyerang azan, ternyata yang menyerang justru yang salah. Ketika menyerang azan menghadap ke kiblat, ternyata juga salah. Menyerang apa lagi? Menyerang tadi softnya yang jarang-jarang, ternyata tidak cukup argumen. Menyerang ada perempuan yang ada di situ, ternyata hukumnya cuma makruh. Maka kemudian ganti tema. Sekarang yang ribut apa? Sekarang yang ribut adalah tadi itu khotib perempuan, madhab Bung Karno. Ini namanya mau debat kusir. Nah makanya kalian harus memiliki argumentasi yang baik gitu. Kalian tulis begitu itu. Kalian tulis, kalian bikin sebagai sebuah narasi. Agar narasi kita ini tidak dipenuhi oleh orang-orang yang gak ngerti. Orang-orang yang cara berpikirnya tadi dikotomik. Nah kemudian yang diserang lagi serang apa? Ada tiga itu yang serangan baru. Serangan baru terhadap Panji Gumilang itu. Ada setidaknya satu. Yang pertama kali diucapkan itu adalah soal soft yang jarang-jarang. Ketika ditanya dia mengatakan, "Lo itu kan ada ayatnya di dalam surat Al-Mujadilah. Di mana? Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu." Nah, itu memang itu menurut saya agak problem, ya. Tetapi begini, sekarang yang dikatakan oleh Syekh Panji Gumilang itu apa bedanya dengan kekeliruan yang dilakukan oleh satu tafsir Jalalain ini yang mengatakan bahwa apa? Rokdun adalah malaikat atau suara malaikat. Salah atau enggak? Salah lu tafsir Jalalain, ya. Kemudian siapa lagi? Syekh siapa lagi? Kalian cari itu di kitab-kitab fikih. Nanti harus ketemu itu semua referensinya, siapa saja yang mengatakan begitu. Syekh yang mengatakan bahwa takbiratul ihram adalah takbir yang mengharamkan sesuatu yang sebelumnya halal. Yang di luar sholat halal, kemudian setelah takbir, kemudian menjadi haram. Kan salah, ya kan? Karena takbiratul ihram di situ bukan begitu artinya. Takbiratul ihram adalah takbir sebagai penanda kita ini berihram. Ihram di situ artinya adalah dari kata haram. Haram artinya suci. Ihram berarti menyucikan atau penyucian. Jadi takbir sebagai penanda penyucian kepada Allah. Maka sebelum sholat kita toharoh, kita bersuci karena menyucikan Allah. Setelah takbir kita membaca subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Poinnya itu, kalau kita urai satu persatu, poinnya adalah tasbih, tahmid, takbir, istighfar. Isinya cuma itu di dalam Al-Qur'an itu, di dalam sholat itu. Ya, jadi di dalam sholat isinya cuma tasbih, tahmid, takbir, istighfar. Begitu. Gak ada itu selain itu, cuma ya cuma kembang-kembang aja yang lain itu. Poinnya yang terpenting adalah itu. Paham ya? Terus bedanya apa juga? Ya, kekeliruan yang dilakukan Panji Gumilang tadi itu dengan orang yang mengartikan fatazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa.
berbekallah kalian karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Kalau ditanya, jadi sebaik-baik bekal apa? Takwa. Padahal sebaik-baik bekal di situ maksudnya adalah uang. Ya, kalau kalian punya uang, maka kalian akan bisa mempertahankan takwa. Takwa itu bentuknya diantaranya adalah tidak meminta-minta. Kalau kamu meminta-minta, jadi jamaah haji pergi kemudian di sana meminta-minta di tengah perjalanan bahkan meminta-minta. Konteksnya begitu, jamaah haji dari Yaman dulu. Meminta-minta, orang-orang yang meminta-minta itu adalah orang-orang yang kehilangan takwanya. Tapi kemudian ayat watazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa dipahami sebagai sebaik-baik bekal adalah takwa. Takwa adalah sebaik-baik bekal. Salah atau benar? Salah. Sesat enggak? Ya kalau mau bilang sesat ya sesat loh gitu loh. Ya. Nah, maka kalian harus bisa berpikir seperti yang sering saya katakan, kita ini harus berpikir ideologis, berwawasan politis, bertindak taktis, strategis, dan tetap melakukan sesuatu yang teknis. Persoalan keumatan kita sekarang ini adalah sesuatu yang bersifat taktis, strategis, ya, strategi dan taktik, itu dianggap ideologis. Misalnya apa? Saya menganggap tahlilan itu bukan persoalan ideologis, tapi sekarang jadi ideologis. Yang ideologis itu adalah membaca Al-Quran. Tetapi karena Al-Quran itu panjang, ini 604 halaman, maka sulit kalau dibaca oleh orang-orang yang tidak terbiasa, tidak hafal. Dulu konteksnya begitu, karena dulu nggak ada mushafnya. Maka sulit. Bagaimana caranya agar orang bisa membaca Quran atau mau diajak membaca Al-Quran? Dibikin formula singkat. Formula singkatnya bagaimana? Ya itu tahlilan itu, karena yang dibaca cuma Al-Fatihah, halaman pertama surat Al-Baqarah, kemudian lompat ayat kursi, kemudian lompat ujung surat Al-Baqarah, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Tapi kalau enggak, langsung lompat ke belakang, qul huwallahu ahad, langsung ya. Jadi kalau enggak mau ini panjang-panjang setelah ayat kursi, langsung qul huwallahu ahad 3 kali, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, balik lagi ke depan. Karena qulhu 3 kali dianggap sebagai membaca Al-Qur'an, maka mereka sudah tenang. Oh, sudah baca Qur'an karena sudah baca qulhu 3 kali. Bagus enggak? Bagus sebagai strategi dan taktik ketika belum ada mushaf seperti sekarang. Kalau pada zaman sekarang kalian masih terlalu sering tahlilan, itu buang waktu. Loh gitu loh kira-kira. Ya, kalian ini santri-santri mahasiswa, kuliah di UIN, organisasinya mahasiswa Islam. Tapi kemudian masih gitu aja, enggak naik-naik levelnya. Itu berarti sudah terjebak kepada sesuatu yang teknis menjadi sesuatu yang ideologis. Ideologis itu abadi. Sementara strategi dan taktik bersifat sementara. Mestinya begitu, ya. Ulangi lagi, jadi kalau ideologi bersifat abadi, Al-Quran dan hadis itu teksnya itu sama. Mulai dari zaman Nabi sampai nanti hari kiamat itu sama. Tetapi cara memahaminya harus berbeda, gitu. Harus, ya, untuk urusan-urusan yang bersifat ini loh, sosial, kemasyarakatan, ekonomi dan lain sebagainya, itu konteksnya berbeda-beda, berubah-berubah. Maka kemudian pemahamannya juga harus berbeda, implementasinya berbeda. Kalau urusan tauhid ya dari dulu sama, nggak berubah, gitu. Allah itu satu, paham ini, ya. Nah, persoalannya adalah sesuatu yang bersifat strategi dan taktis, ya, strategis dan taktis tadi itu dianggap sebagai sesuatu yang ideologis. Apa penyebabnya? Misalnya, ya, aktivitas-aktivitas keagamaan yang tadi itu awalnya bersifat strategis dan taktis, kemudian dijadikan ideologis untuk apa? Untuk membuat orang mudah dikumpulkan, kemudian di konsolidir, kemudian dimobilisir untuk kepentingan politik tertentu. Kepentingan politik itu boleh apa enggak? Boleh, boleh-boleh saja, gitu. Tetapi jangan membodohi umat, gitu loh. Ya. Umat ini harus dicerdaskan. Kayak kalian itu saya minta untuk mengkonsolidir diri, untuk memobilisasi kekuatan. Tetapi jangan membodohi umat. Kalau membodohi umat, nanti ya begini-begini terus. Umat Islam ini nggak maju-maju. Paham ya? Jadi poinnya apa?
Yang tadi udah semua belum? Udah. Nah, sekarang kalian cari apa penyebabnya? Kenapa Az-Zaitun berani begitu? Gitu. Kenapa banyak orang kemudian menyalahkan? Masalahnya ada di mana? Itu caranya, ya. Kalian analisis, kemudian kalian simpulkan. Agar saya itu ngerti. Kalian ini bisa enggak menganalisis persoalan? Gitu. Ya, paham? Paham enggak? Paham? Nah, ini bikin. Saya kasih waktu 3 hari. Ya, 3 hari harus jadi itu. Jangan sampai enggak jadi. Oke, cukup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.